intro, siji loro telu papat buka dolan pasar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini berada di pasar Ngendi, pasar Ambel. Saya lagi pasaran setiap hari. Iwan dan ini bertepatan pada hari walah tandue sakit itu. Bertepatan pada hari Senin 4 Januari tahun 2021. Wah, salah. Ini saya sekitar datang sekitar jam 12 ini, San. Jam 12 masih lumayan ada kambing buat dilihat-lihat. Cuma kalau untuk pagi lagi lebih jos. Nah, ini ada kambing masuknya ke Bligon, teman-teman, keturunan PE. PE mbokne terus mungkin bapaknya Jawa Randu. Nah, tadi ini kupingnya Jawa Randu dan untuk posturnya masuk ke PE, rewas-rewasnya khas PE. Dan tanduknya kayaknya tuh habis patah, jadi di apa namanya, di atau nusuk ke telinga itu, teman. Di bagian telinga kan nusuk bahaya, jadi dipotong biar rapi, biar bagus, biar enggak. Ini kan bahaya kalau enggak dipotong, teman-teman. Ini ya masuknya ke Jawa Randu Bigon, teman-teman. Tinggi ya sekitar 90-an ini, teman-teman, enggak bawa meteran soalnya. Punya Pak Sopo lah limo. Dan sebelumnya saya minta maaf kepada teman-teman karena gimbal saya mati, teman-teman. Ini gimbalnya is dead, lali tak apa jenenge, tak charger bakno wingi tak gunake ping pindho. Tak kira wis tak charger lali. Ngeten iki dugi pinten, Mak? 3.500. Masih nego. Oh, iki dikit. Ini di harga 3.500, teman-teman, masih nego. Ini tanduknya kayaknya dulu nyocok ke lehernya, woi galak. Oh, itu dulu nyocok ke lehernya jadi dipotong. Buat kebaikan si kambing sendiri ya loro-loro sithik ditahan ya, Le. Poel pinten, Pak, nih? 4. 4 itu berarti sekitar 2 tahunan, teman-teman. Tadi bawa berapa tak tanya-tanya. Set. Pak, sih, pinten asmane, Pak? Rudi, Pak. Pak Rudi. Nggih. Yeah. Betul pinten apa, Pak? Betul 8. Yang tinggal ini. Nggih. Yeah. Ini juga punya jenengan? Nggih, nggih. Yang ini jenis apa, Pak, nan iki? Jawa Randu. Jawa Randu. Putih tapi ya. Putih Jawa Randu jantan. Kendit ora iki, Pak? Mboten nggih. Kendit. Mekar. Ambiar. Kendit ambiar. Nah, tingginya yang 3,5 sampai itu. Yang ini harga berapa ini? Yang itu 23. Nah, kacanya yo atau dhuwure gedhe ne pitik ya. Harganya 2.300. Singkae 3.500. Masih nego dikit. Ini jenengan asli mana, Pak? Oh, Ambel sini. Kok jarang lihat kayaknya. Oh, Lereng Merbabu. Pak Rudi. Niku nggih ngene jenengan. Nah, sing Jawa niku berapa ini, Pak? Yang sebelah sana. Oh, yang sebelah sana, yang warna putih. Itu berapa, Pak, itu? Ya, itu 26. 2.600. Poel. Poel, ini juga poel. Nah, ini poel 4, poel. Menu akikoh masuk. Ini jumbo terakhir di sini kayaknya. Balik, Kang. Oh. Wis bali, Mas. 3,5 nanti kita mintakan nomor. Ini rewasnya mantap sekali. Yo, sayangnya tanduknya mungkin menyakiti dirinya sendiri, jadi dipotong, teman-teman, biar aman buat dia. Terjumbo terakhir yang tadi ada banyak, teman-teman, yang tinggi di atas 1 meter ada banyak. Cuma emang sudah pada dibawa pulang, punya salah satunya punya Mas Rio tadi 1 meter lebih, sekitar 1 meter lebih 5. Kemudian punya Pak Seplali, aku ngomong Pak siapa ya? Pak Irwan, Pak Irwan Syah. Dari Grabak tadi. Nomornya panjenengan, Pak? 085 ya, 640 602 Pak Rudi ya. Ini tanduknya dulu kayaknya dipotong nih, Pak. Anu, nusuk leher. Kalau nggak dipotong malah melukai dirinya sendiri ya, Pak ya. Bener, teman, ini dulu panjang nusuk di lehernya ini kayaknya. Ini jenengan, Pak, ini. Ini tuh loh, bekasnya ada.
bekasnya nusuk, jadi dipotong, mau nggak mau harus dipotong, nah, nggak nanti bahaya. Kurang tebel tapi masih bisa diisi lagi, emang Jawa baik-baik gini gitu. Dan sing berisik itu balik sing ngano gowo toa wong dodol jamu maling berisik sahan. Rp3.500.000 ini tak, saya hari kadang nyarinya itu per juragan teman-teman. Kenapa? Karena kalau yang dibawakan orang, punya juragan dibawakan orang, harganya satu beda, dua gak punya nomor karena ya bukan kambingnya, berarti gak berani ngasih nomor teman-teman. Ini kan kalau kayak langsung ke juragan gini langsung berani ngasih nomor. Dua, ini dari Semarang beliau yang baju biru top itu. Ini harga 22, terus ini harga 26. Kual semua ini. Udah, yo ngudutnya segere. 22. Jumbonya hari ini kepala hitam Jawa Randu. Ini kalah gede. Nah, kalah gede. Kalah gede. Gede iki. Pak, jenengan pri, Pak? Kelopo to. Ngapunten nggih, Pak. Kang ndi ya? Sik kenging iki, Pak. Anune mataharine peteng niku. Kok melu kondang. Di adep kowe mrene. Sik, pedese malah adep mrene iku. Nah. Sip. Oke, matur suwun. Saya sedikit tour. Kalau ada berminat langsung hubungi beliau, Pak Rudi, daerah pinggir-pinggir anu. Kok kesel aku cak? Mengkar-mengkar aku. Neng pasar, mas neng daerah merlang merbagu. Sampai dulu. Matasun yang. Nah itu teman-teman sedikit informasi dari saya. Aduh kesamplok gelo kena itu wedus. Emang kisah aku. Sudah mulai sepi pada pulang. Lewis entak. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.